Ya, kita ke mancanegara. Pemirsa, warga Paris, Prancis masih berduka. Ribuan warga Paris berkumpul di Monumen de la Republika di tengah kota Paris. Mereka masih merasakan kedukaan yang dalam setelah terjadinya teror penembakan yang menewaskan 153 orang. Lagu duka dan lilin menandai kedukaan warga Paris atas teror yang terjadi. Ratusan ribu warga Paris melakukan doa bersama di Monumen de la République, kota Paris. Presiden Prancis François Hollande menetapkan hari berkabung nasional pasca teror selama 3 hari yang dimulai sejak hari Minggu lalu. Beberapa warga mengaku perubahan pasti terjadi di kota Paris pasca teror. Pemerintah Prancis juga mendeklarasikan keadaan darurat. Di antara para warga yang berduka juga terlihat warga Syria yang kini bermukim di Paris. Mereka berharap teror ini tidak mengancam keselamatan mereka. Sementara itu, pemirsa, Menara Eiffel di kota Paris disinari dengan warna bendera Prancis sebagai penghormatan bagi korban serangan Jumat malam lalu. Imagine.